Tarian Katreja atau tari pergaulan, biasanya tarian ini ditampilkan pada upacara-upacara pelantikan pimpinan. Tarian ini konon menurut sejarah merupakan sebuah artikulasi dari perpaduan dua budaya, yaitu budaya Eropa, Portugis dan Belanda, dengan budaya Maluku. Perpaduan tersebut nampak dari penyampaian aba-aba yang masih menggunakan bahasa Belanda dan Portugis dalam perubahan pola lantai ataupun gerakan tariannya. Seiring dengan perkembangannya, tarian ini kemudian menjadi satu budaya yang hampir di setiap upacara-upacara ataupun pesta rakyat di Maluku selalu ditampilkan. Tarian ini diiringi oleh perpaduan irama dan biola, ukulele, suling bambu, gitar, tifa, dan bass. Alunan musiknya masih lebih menonjol ke arah musik Eropa. Walaupun demikian, tarian ini masih digemari oleh masyarakat Maluku dan dianggap sebagai bagian dari budaya orang Maluku. Musik.